semalam unit PPA Polresta Bandar Lampung mengamankan 3 orang. Satu inisial PS, satu MAZ, satu MN. MN. Di salah satu hotel berbintang di Kota Bandar Lampung. Dugaannya memang prostitusi online. Tapi masih kita dalami. Kita kan punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan kasus ini terkena tindak pidana apa. Jadi 1 kali 24 jamnya itu adalah nanti malam. Jadi silahkan rekan-rekan ditunggu, kita akan gelar dulu. Tapi benar dia pemain FTV, Pak? Informasinya ya begitu. Jadi dalam dulu juga. Infonya ada transfer 30 juta kan? Ya, dugaan, dugaan barang bukti yang diamankan di hotel tersebut adalah 30 juta. Hasil pemeriksaan sementara sudah berapa kali di Bandar Lampung ini, Komandan? Ya itu nanti, setelah nanti kita laksanakan gelar perkara terlebih dahulu. Ketik. Saya kira itu aja dulu ya. Yang itu apa saja perannya, Pak? Pesannya adalah S. Ya. Sementara itu harus tidak bisa kita sebutkan di sini terlebih dahulu. Karena kita harus mulai gelar dulu ya. Masih bisa dilakukan pemeriksaan belum? Sudah di ini. Ya, pakai kita akan lakukan penyelidikan lanjut. Kita akan ambil dulu keterangan yang bersangkutan, termasuk dari beberapa yang kita amankan ini, untuk bisa kita menentukan statusnya setelah 1 24 jam. Ada barang yang mau ditemukan enggak, apa kabar? Sehat, Mbak. Mbak, sehat. Sehat, Mbak. Sehat. Sehat, Mbak. Mbak, Mbak, sehat, Mbak. Tutup lambang ini nih, lambang reskrim ini. Duduk. Mana sih? Kasih. Di dalam. Kasih. Kalau ya.